Iya, yes. sentimen uh, hari, ini, hari, ini, Betul. Dan udah pasti ya kalau udah ngomongin sentimen-sentimen kayak gini, kita mm -hmm. harus sendirian. Gak, bukan sendirian, kok sendirian mah gue doang. Lu sama ini emang gue udah gak apa-apa cu. Abis bapak gak kelihatan pak. <laughs> Maksudnya gue... Jarang, jarang. Uh, antara, uh, antara uh, <laughs> dan ada dan tiada. Malu goib dong. Iya kita udah ada temannya nih, siapakah dia? Ini dia halo Mbak Sandra dari Investasiku Hai Mbak Sandra, apa kabarnya nih? Apa kabar nih, Mbak? Luar biasa. luar biasa Luar biasa ya Tapi emang IHSG ini luar biasa Mbak, kayaknya merah-merah Ini kok hijau? Bukannya merah-merah ya Mbak? Merah, merah. nih. belum kali belum? Belum-belum jam jam jam. Jam. Uh. Pun juga belum empat kan? Belum jam 5, Ini sih, masih, masih bisa berubah ya, kalau iya. misalkan kayak Uh, semenit dua menit kira-kira bisa tiba-tiba, huh. bisa aja kalau oh, bisa. pembeliannya banyak time money. atau penjualannya banyak. Iya, waktu oh, adalah iya, uang. Iya, time is money ya. Iya. Jadi, semenit dua menit tuh kayak, uh, bisa berubah semuanya. <laughs> Tapi, emang kayaknya hari ini tadi pagi sesi pertama juga dibuka Bukame, ini seperti jumbo ya, eh, hijau, mbak, bukan seperti merah mbak ya? Sesi awal -awal pertama awal-awal ya. itu sempat menguat. Oh, sempat hmm, menguat. Sampai oh, iya. Sampai ke tujuh ribu tiga. 60 ya terus 73, kemudian dia tidak kuat pemirsa. kemudian terjun, gak terjun bebas juga Inga sih mbak ya turun sih 7.300an masih tapi ya. masih kayak fluktuatif gitu loh naik turunnya iya sih pasti iya ya kan wah kita tunggulah kebetulan banget nih udah jam 4 nih oh iya udah banget, banget ya bagaimana oh, nih iya, ditutupnya maksudnya? nih coba hari ini gimana mbak ini. ini belum nih ini belum ini update nih di 7.308 ya 7308. Iya. Iya. Benar ya? Aku 7099 sih. Bapak refresh deh, Pak. Oh iya. 7, 3, coba, 9, 9, coba Bapak refresh kita coba cek. 8. Wah, ini loadingnya dua hari nih gua. <laughs> Takut ya. <laughs> Takut minggu bentar lagi. Iya. <laughs> Dan hari coba. ini memang Kenapa sih Mbak ada banyak penurunan? Kayak kemarin sempat ijo-ijo iya, royo-royo iya, nih iya, Mbak beberapa tiga hari terakhir lah dari ah, 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 setelah weekend. Ijo tuh uh, sentimen mungkin yang Kemarin abis uh, Prabowo kunjungan ya yeah. ke China, oh, yeah, ke Amerika melakukan uh. Trump, jadi hmm. uh, semuanya itu semua negara itu pada mau investasi di Indonesia hmm. ya. Apalagi yang program pangan China hmm. juga mau yang program swasembada sembada, mak apa makan gratis, Ma iya, maka ya, iya, maka iya, support. Betul. Terus apalagi di sama China itu kemarin udah ada kerjasama nih kita hmm. cloud sistem cloud kita hmm. dari Tencent menginvestasi di uh, kita melalui Goto kayak oh, gitu, makanya harga terakhir kan harganya naik terus mereka juga akan uh, berbicara tentang investasi yang energi terbarukan, juga mau berinvestasi hmm. di Indonesia Trump juga berdasarkan hasil pembicaraan by phone mereka hmm. mau investasi yeah. di, di Indonesia, ya mungkin lebih ke properti kali ya karena kan kalau di kita yeah. dia sudah ada oh, iya, golf ya, lapangan iya. golf ya yang Gold di puncak iya. ya itu punya Trump no. Afiliasi oh, yeah. itu wow. orang -orang bareng sama apa MNC, apa Haritanu? ya. iya 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 iya. Mungkin nanti akan meluas kemana? Yang lebih tertarik itu sebenarnya anaknya atau menantunya Trump deh? Gitu Mana dia? Di, tertarik investasi oh, Indonesia. di Indonesia, properti lebih property ke properti. Mm -hmm. gitu Intinya beberapa kunjungan kemarin itu membawa angin segar buat kita, hmm. karena kan emang presiden kita Pak Prabowo pengen, pengen mengejar target. PDB yang 8% itu kan mm -hmm. pertumbuhan ekonomi kan, mm. jadi semua digerakkan jadi bener-bener 100 hari, perhitungan 100 ke hari kerja ini bener-bener Pak Prabowo tuh gencar banget mm. gitu fokusnya ya itu yang nah ada yang Mak -mak. sosial semuanya pangan oh. kan mm -hmm. terus yang pertanian yang bakal digalakan biar kita nggak impor terus oh itu gitu. beras, impor beras mm. ya terus ekspor kita juga mau lebih digalakan mm. gitu kan lebih banyak kalau bisa lebih banyak ekspor hmm. dan UMKM-UMKM juga lebih difokuskan biar hmm. uh, kita bisa mencintai produk dalam negeri kita gitu I see dan ada program 3 juta rumah kayak gitu kan Nah kalau itu semuanya berjalan terus ekonomi kita bisa 8% gaji kita bisa naik ya ah, yeay ah, amin, ah, yeay itu dia wah ini adalah kabar baik kabar <laughs> baik Langsung, langsung tenang ya itu pancren banget Mbak oh my God ah, kita yeah. langsung kek dari yang kaya ter. Hmm, Oke, okay, okay. mau nanya apa nih tiba-tiba gaji kita tiba -tiba. bisa naik? Oh, itu dia. Oh itu God. dia yang kita tunggu-tunggu. Iya kan? Oh, terharu. Atau <laughs> pakai Sedih banget, sih. Sedih Mau. banget nah, ya. Aduh, dengar gaji gaji, ya gaji. Kan? gaji gaji kan. Tiba-tiba ya. gaji nah, Asal gitu. tadi ekonominya semuanya ya, membaik. Iya, semua berjalan membaik. Karena kalau misalnya target yang tadi 3 juta rumah, walaupun hmm. subsidi, tapi tetap aja kan, jangan sampai ada yang macet. Kalau macet kan berarti hmm. dia tidak mampu bayar. Hmm. Ya, berarti ya. dia ada sesuatu yang terkena akan pendapatannya gitu hmm. kan. Kayak berita terakhir kan banyak PHK Genzi, banyak juga nah, perusahaan itu, besar gulung ya, ya, ya. tikar Fistar. gitu ya, ya. kan. Nah, itu mengantisipasi itu biar ekonomi roda ekonomi kita berjalan, bisa bertumbuh. Jadi semua bisa sejahtera. Amin, gitu. amin. Gaji okay. bisa naik, amin. pelawan pekerjaan amin, ya. juga sekarang kan Pak Prabowo menggalakkan apa? pertanian ya. Jadi digaji. Mm -hmm. Ya kan mm. kalau misalnya anak-anak muda atau siapa yang mau jadi petani, dia digasih gaji pokok baru wacananya begitu. Menarik oh, sih. Jadi betul apa jadi mpen? Iya. Iya. Ya. <laughs> mau jadi presiden apa petani sih, Cut? Tadi di sini ya. mau jadi presiden. Oh, beda-beda ya, labil ya. Sebenarnya jadi apaan aja yang penting kita bisa koleksi-koleksi yang lagi iya, oke okay saat itu. Iya. Ini, ya, ini yang oke okay dikoleksi <laughs> hari ini apa apaanin berbetulan <laughs> iya, 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 iya. penasaran kan iya sih. jadinya Karena kan lagi ada yang hu, mm -hmm, bisa. Mm -hmm. nih. Ini kalau kalau kita lihat kan ESG masih menunggu wait and see nya mm -hmm. dari luar ya. Terapan yeah. lagi belum susun kabinet ya. Jadi kabinet oh, kita iya. belum tahu tuh. Jadi market juga masih white see dan asing juga masih banyak yang keluar nih. Jadi flow-nya itu masih belum yang terlalu kecil, masih banyak flow asing yang keluar dari market kita. Jadi market kita turun ini juga efek dari Trump kemarin plus efek dolar juga menguat gitu oh, iya. ya. Dan kalau misalnya udah Trump ini terpilih kan pasti dia lebih mau ekonomi dia semakin Amerika semakin kuat kan iya, betul. kayak gitu nah gimana caranya supaya kita nggak terlalu berkepanjangan dampaknya mm -hmm. ya makanya Pak Prabowo menggalakkan segala uh, strategi mm -hmm. supaya ekonomi kita juga tetap menguat yeah. kayak gitu nah kalau untuk kita lihat dari sekarang ya ISG masih tertekan sih masih outflow asingnya masih mm -hmm. uh, banyak ya gitu kayaknya untuk sampai akhir minggu ini masih antara sideways atau agak turun gitu oke okay. Ter... agak, agak turun ini tapi nggak kalau misalnya bagi the tickers yang lagi coba memulai iya, investasi iya, iya, saham iya. it's oke okay kan mbak Itu oke justru ini hunting time jadi kita lihat IHSG nya sampai kapan nih turunnya hmm. selesai meredak kalau udah ada tanda-tanda asing udah mulai inflow lagi hmm. masuk ya. lagi kita boleh deh incer-incer saham perbankan aja atau retail keuangan iya gitu. keuangan atau okay. keuangan kayak sekarang nih BBRI Tuh, kemarin dia sudah turun banyak ya. Ini kan juga mm -hmm. karena sentimen mm -hmm. SG juga kan. Banyak uh, asing yang keluar juga. Cuman sekarang udah ada arah-arah uh, pembalikan nih. Jadi boleh mungkin dicicil. Cicil mm -hmm. dulu yeah, yeah. masuk. Saya mau masuk sekarang biar enggak uh, kelupaan atau ketinggalan mm -hmm. boleh. Nanti kalau misalnya dia agak turun lagi kita baru masuk lagi gitu. Mm -hmm. Jadi langsung okay. jangan sekali yeah, yeah. masuk. Yeah. Jangan one shot. Oh iya benar. benar. Jangan, benar. Jangan, jangan, langsung benar. Jangan, jangan langsung gitu. Mm -hmm. <laughs> Wan kiul dah, dikil beneran wow. lagi. <laughs> <laughs> Main lagi tuh Yang ya, suka ngomong Tapi eh Mas kalau untuk properti gimana sih Mbak di akhir tahun ini? Kayak se sempat berapa kali ijo deh, Mbak? Mm -mm. Properti tuh sebenarnya udah kemarin udah sempat naik ya. Kalau mm. kita lihat secara indeksnya ya. Mm. Keseluruhan dia tuh dari 2000 pertengahan Agustus itu Juli deh, let's mm. say Juli, dia tuh udah mulai naik sampai ke Oktober. Nah sekarang tuh lagi masa-masanya sideways. Ini mungkin akan rally lagi kenceng lagi ketika suku bunga sudah benar-benar nah. turun dan uh, fix lah gitu. Hmm. segit nggak uh, akan ada penurunan lagi. Nah itu dia pasti akan rally gitu. Kalau kayak sekarang kan perumahan orang-orang uh, masih belum, apalagi ke ekonomi yang sekarang orang-orang nggak -orang belanja pun nggak mau gitu ya kemarin yeah. sempat deflasi kan apalagi beli rumah hmm. kayak gitu mungkin mereka masih nahan uangnya dulu nih sampai benar-benar uh, berjalan lagi seperti ekonomi udah pulih lagi baru mereka mau cicil beli rumah gitu I see, Nah, kalau teknologi gimana? Soalnya aku sebagai Maksud orang kaya? awam hmm. ngelihatnya ya, untuk sekarang hmm. nih ya Mbak ya, kayak teknologi tuh udah nggak seheboh dulu. Kalau yeah. zaman dulu ada yang keluar baru wih. Iya yeah, sih. Wih. wih, gitu loh orang-orang kayak wih. Tapi, tapi mungkin karena sekarang banyak ininya cut apa banyak bukan pelaku sih banyak, bukan pemain juga apa ya? Banyak aktornya gitu. Mungkin kan dulu kan misalnya uh, HPS nih. Wah, ah. ini kan dia keluar langsung orang. Tapi kan yeah, sekarang yeah. ada alternatifnya gitu. HPP, HP, oh, HPV HP

Nah, itu ngaruh nggak sih mbak sebenarnya? itu kalau teknologi itu sebenarnya bukan itu kan lebih handphone ya? Eh, kalau handphone berarti kalau lebih teknologi. ke produksi si perusahaannya memproduksi hmm. handphone kayak gitu kan? kalau teknologi sebenarnya kena eh, dampaknya juga sama kayak properti jadi kalau suku bunga turun itu pasti sektor teknologi yang bakal naik hmm. dan kalau teknologi yang di kita tuh kayak siapa kayak goto buka oh, iya, iya, kayak iya. gitu tapi kalau yang tadi handphone itu lebih ke si uh, distributor si yang Pemilik perus usaha distributor usaha. handphone atau produsen uh. handphone kalau luar negeri mungkin kayak Apple kayak gitu I kan. Iya, iya. Nah kalau teknologi sendiri itu dari September tuh udah mulai naik nih udah mulai oh, iya. ini tapi belum masih jauh lah kayaknya kalau teknologi agak-agak masih dua uh, tahun lagi tiga tahun lagi kayak okay. gitu hype-hype kembali gitu. Kita emang agak ketinggalan kan dari luar ya mm. ketinggalan iya, iya. 10 tahun. Iya gitu. benar karena teknologi itu kan akan selalu dipakai mm -hmm. ya mm -hmm. gitu. Jadi aku pikirnya kalau misalkan aku lumayan tertarik sama teknologi gara-gara mm -hmm. pemikiran itu. Oh oke. Okay. Karena kan pasti ke depan ya, panjang naik, ya. Naik, ya, naik, ya. Naik naik naik, ya. naik gitu loh. Boleh sebenarnya. aja sih kalau mau koleksi kayak misalnya goto mm -hmm. gitu ya. Tapi itu harus jangka panjang. Apalagi sekarang kita udah kelihatan mm -hmm. kan goto tuh udah mulai diperbaiki banget kan. Ya. Ya, gitu setelah kemarin, uh, iya setelah kemarin. iya setelah uh, kemarin ruginya rugi banyak banget. banget terus di akhirnya keluarin lah. Tokopedia ya, Tokopedia. Iya. Terus udah gitu mulai uh, turun yang tadinya dia apa sih, Pak Patrick Waluyunya hmm. mulai jadi direksinya, dia strateginya, visi-visinya dia mulai arahin. Terus mulai adanya juga kerjasama dengan hmm. China yang hmm. gitu kan memperkuat cloud-nya. Si Goto itu arahnya harusnya ke depan bagus, tapi kalau mau masuk harus investasi jangka panjang itu ya, gak iya, bisa iya. ya harus sabar hmm. coba harus sabar, apalagi iya, ini benar. mungkin hype nya nanti kali entah tiga tahun ya, lagi lima tahun kan. lagi iya. cuman gitu. makanya karena hype nya masih nanti inilah saatnya mau sekarang gak sih bosan gak ya kan ya. <laughs> kayak hu hilang aja gitu kan <laughs> <laughs> bener gak sih kita kan kadang-kadang mau tinggi tapi Iya. tapi kalau untuk pemula jangan dulu lah pemula coba tetap sam-sam perbankan dulu deh kalaupun mau nyicil tiap bulan masih bisa tuh kayak bca bni Iya, karena kan iya, kalau iya. secara garis panjang dia kan udah matcher ya, hmm. udah 20 tahun hmm. di atas 20 tahun hmm, gitu betul. usahanya bisnisnya dan kalau misalnya kita lihat grafik itu dia naik terus kayak gitu, walaupun turun hmm. ya turun karena biasanya ada krisis, ada hmm. ekonomi berita apa COVID kayak kemarin krisis oh, iya, iya. bubble ada momennya, ya, gitu, ya. ya <tuh> yang <tuh> ada momennya gitu. Tapi kalau kalau pemula buat pemula Mbak apa memulai dari migas gitu, oke okay mbak? Migas itu sebenarnya eh uh, migas itu kan termasuk agak bisnis yang agak enggak nah, familiar ya. Iya oh, Tapi iya kalau sih. kalian tahu bisnisnya atau hmm. mungkin pernah kerja di perusahaan migas, terus tahu oh ini prospeknya ke depan nih bagus Tau nih, iya ya itu nggak apa-apa ya oh. itu boleh. Mesti gitu. harus banyak belajar dulu sih karena kan orang bilang wah nih migas nih paling sumber energi ini pokoknya inilah yeah, kenceng-kenceng yeah. banget gitu kan. Yeah. Cuma ya ya kalau misalnya kita nggak tahu juga bingung In -in -in. sih. Uh, uh cari yang kita tahu ini iya. ah, kesehatan. Nah eh, itu juga boleh kesehatan. Kesehatan ini kan penting untuk kita, ya mm -hmm. iya kan? Karena kayak kan kayak... kesehatan pasti orang maupun lagi krisis atau enggak kan rumah sakit tetap beroperasi iya. gitu ya. Iya. iya Karena aku pikiran kayak teknologi kesehatan, mm -hmm. lagi teknologi dicampur kesehatan menjadi satu. Ini e, mantep banget. Betul, betul, Bukan betul. di pagi. Iya. Ya, <laughs> nanti kalau kalau demam minumnya pil power bank <laughs> gitu ya. Kan? enggak takut <laughs> ya Pil power bank ya jadi ke emang kesehatan. berenergi kan be dari dalam charge chargenya aduh ya ampun heboh ya atau pakai robot AI Uh, sembuhin saya orang gitu. Oh, iya. Ya. Tuh, robot nggak, itu, no. Robot AI udah, gitu kan. <laughs> Ngerok. Ngerok. <laughs> eh, akhirnya udah enggak harus begini. Iya, iya. Udah kayak mikir di <laughs> otak oh, kayak oh langsung. <laughs> <laughs> okay. Oh iya, jadi kayak ada dua otak gitu loh. <laughs> itu kayak uh, 100 tahun lagi <laughs> ya. <laughs> Dia kebanyakan nonton Black Mirror di Netflix kata gue sih, Mbak. Iya enggak sih? Iya lagi. Udah mikirin gitu-gitu hmm. kan. Wow, eh, tapi banget. udah mulai yang mau diberlakukan kan kalau enggak salah di Cainap di mana ya? yang udah mulai pakai gitu chip ya? ya. Oh, Kalau kita belanja, jadi tinggal gak usah bawa handphone, gak usah bawa apa, tangan aja gitu. Itu beneran Mbak udah baru apa masih wacana? Baru, oh baru mau, mau ya? tapi si belum belum semua si percipan ini tuh bakalan ngaruh nggak sama pasar saham kita atau apa gitu siapa tau ngaruh kan apa kayak gitu kita ya bisa ya pasti kalau ada yang kedampaknya ya. di kita ya pasti hmm. ngaruh itu lebih ke teknologi sih teknologi, teknologi. kan itu kan akan naik abis ya bisik. tapi tuh beneran ada bocoran gitu berarti ntar kita bayar tuh di badan ya, kita gitu tinggal, kan uh -uh. Di, udah. terserah nggak ya di mana di sini, ha, ha, ha. di sini, nanti bayar gimana? Susah. cek ya kan? Bisa jadi kan? Kita kalian flexing Atur gitu kan? Atau kan? gigi senyum ting gitu ya? Uh. Nah, <laughs> lucu sih, cuma kan ya. ada chipnya gimana iya. ya bayar? <laughs> nah, kalau mau <laughs> <laughs> kalau mau bayar, nih bayarnya gini. <laughs> iya sih, bener-bener. Iya, <laughs> iya iya. Iya takut nyembrang orang-orang <laughs> naronya di mana kalau orang demi. Sembarangan, iya. sembarangan ya, ya. ya, sembarangan. Iya sembarangan. Kan? Oh itu bisa dicopot-copot. Iya. Iya iya, ya. iya, kali ya, iya. mungkin ya gak tahu sih. Tapi lucu isi, sih, ya. taruh di mana bawah keteng <laughs> <laughs> Jadi kalau bayar gini? Gitu? <laughs> tuh kan <laughs> gak sopan sama orang tua. <laughs> <kayak> <laughs> bayar gitu. Oh. Ya. <laughs> okay. ya Tapi kalau di Amerika itu saham teknologi udah terbang sih kemana-mana. Oh ya. Yeah? Udah yeah. yang jadi uh, indeksnya Amerika itu termasuk kalau sekarang uh -huh. kayak tahun ini tuh uh, dia naik itu efek si saham teknologinya itu. Ay sih, tapi gitu. emang udah lebih maju kan ya. dia, ya, tam dia terdepan. Mah. Uh, Tapi semoga kita bisa ngikutin ya, ya, jadi yang punya ya di pasar teknologi ya. gitu kan. Kita bisa kayak hu, akhirnya berlibur gitu. Mm -hmm. Emang agak fokus juga kan program Pak Perwo ini ke yang teknologi di kita. Mm -hmm. gitu. iya, 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 iya. Ya jadi ada angin segar enggak? Angin si, segar. Benar, ya. harus sabar. Harus sabar. Benar, ya, memang harus sabar. Iya, betul. Huh. Oke, Kuncinya adalah sabar. Kuncinya adalah sabar. Sabar, sabar. adalah kunci. Betul. Sama kalau mau berinvestasi di mana? Oke, enggak? di investasiku. Tentu saja. Jangan lain dong for better kita tomorrow. Dia yang kita ternyata. jadi nggak bisa cuma hanya bisa beli saham. Tapi, obligasi bisa, oh, oh, reksadana okay. bisa, obligasi tapi baru obligasi pemerintah oh. ya. Hmm. Jadi kalau di sini yang masih takut-takut saham, terus pengennya saya pengennya kayak deposito aja deh, hmm. yang tiap tiga bulan sekali dapat bunga kupon, nah itu boleh di obligasi. Hmm. Gitu. Oh gitu. Jadi pilihannya juga ada ya hmm. di investasiku ya. Kalau mau investasi tutup mata, nggak mau ah males ah nyari tahu tentang berita ekonomi hmm. apa bla 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 pengennya diem aja tiap bulan ngisiin bisa di reksadana hmm. gitu, oh, bagi yang kaum-kaum malas ya kalau malas pikir kaum perbahan aku sih kalau bisa semuanya-semuanya, tapi <laughs> tahu <ito> investor itu dia, kan kemarin itu pr ya pr itu, harus mencari investor Iyi, untuk oh, menginvestasikan oh, 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 diri-diri ya. ya. oh iya oh, iya, oh, iya, betul itu kan enak kan, bener -bener, enak win kita ya kan mbak ada sel freedom dong abis itu ya iya, freedom beneran mbak, merdeka dia Terima Itu kelebihannya banyak. wanita. Hmm. Iyalah, kelebihannya wanita. Makasih ya, Mbak. Hmm. Gitu. Oke, okay, gua digebukin. <laughs> Siap. Ya. Terima kasih banyak, Mbak okay. Sandra. informasinya. Mbak Sandra eh, nama panjangnya siapa tadi? Mbak Sandra Bulog. <laughs> eh, pakai G. Tapi pakai G. <laughs> Kata <kocok> gitu, <laughs> okay. Mbak. Bulog. Beras buluk dong jadinya. <laughs> Enggak, Afif nih yang ngomong. <laughs> Laki-laki, bukan <bernas> saya salah. <laughs> Aduh terima kasih, besok, terima kasih ya Mbak Sandra iya. ya luar Berasa biasa ngobrol-ngobrolnya hari ini Menyerangkan ini. nih sekali Oke okay. Nanti abis ini kita mau bahas itu yang KPK Lunglai Oh mm. iya ini juga ini? seru nih yeah. Cuma kita harus break dulu, kita harus persiapkan karena ini adalah masa depan negara mm. Betul Berikan aku 10 pemuda aku akan bikin tim sepak bola 11 Oh iya sebelas. Ya, ya, okay. <laughs> Aduh kayaknya butuh break ya Kalau gitu Kita tunggu ya nanti hmm. Karena pembicaranya bakalan seru banget hmm. Tentang KPK Jadi jangan kemana-mana Tetap di Detik Sore Gak cuma Hore-Hore